Pagi ini kita akan memindah bandeng. Memindah bandeng atau istilah di sini disebut nyewar bandeng. Nah, ini ada ipukan. Ipukan ini termasuk cara atau metode di sini yang digunakan untuk bagaimana agar bandeng itu cepat gede. Jadi kalau misalkan bandeng itu usia tanamnya itu sampai panen, dari mulai tebar bibit sampai panen itu 6 bulan. Dengan cara ini waktu penanaman atau waktu budidaya bandeng jadi lebih singkat, jadi 3 bulan saja. Bagaimana caranya? Oke, nanti kita simak ya. Ini yang namanya ipukan. Di sini kita pintunya pakai ini ya. Apa, paralon pipa 12 in. Pintunya jadi enggak pakai cor-coran. Ini dulu tambak yang ini ya, tambak ini sama ini jadi satu. Kemudian dibelah, ini sekitar 1 hektar, setengah hektar ya. Setengah hektar, itu masih 4 hektar ya. Itu tambak utamanya. Ini tambak utamanya 4 hektar. Ini dibelah 25 meter kali 240 meter untuk ipukan. Ipukan ini kolam untuk apa ya, kalau di sini bahasanya itu pemeliharaan sementara. Jadi ketika nabur nanti, nabur bibitnya itu di kolam ini. Misalkan ini kita mau nanam di situ ya, di kolam besar itu mau nanam 20.000 misalkan. Kita nabur di sini. Sebelum ditanam di sana, tabur dulu di sini bibit yang kecil itu, benur atau blondong bandeng. Itu kita taruhlah 30.000. Kemudian setelah umur 3 bulan pakan di sini habis, baru nanti kita keringkan. Kita keringkan terus kita giring dari garit dari sana ke sini. Giring dalam keadaan hidup-hidup ya. Air masih sedikit, jangan sampai kering banget. Bandeng masih hidup, giring ke sini, masuk ke penampungan yang di sini nih. Nanti masuk ke penampungan yang di sini. Kemudian di sana nanti ada air untuk itu ya. Nah, itu yang besok. Nah, ini ada pipa kecil ini. Ini air dari tambak, nanti kita masukkan sedikit demi sedikit. Tujuannya agar bandeng itu menyongsong atau ngikutin air masuk ini. Jadi nanti bandeng ngumpulnya di sini. Kemudian dihitung baru masukkan ke itu tempat hijau itu. Itu di sini kita nyebutnya tanda. Masuk ke situ. Prosesnya seperti itu. Ya, begitu kira-kira. Prosesnya seperti itu. Nah, setelah di situ baru dihitung masukkan ke tambak ini. Jadi intinya memindah bandeng dari kolam pembibitan ini, kolam untuk pembesaran bibit sampai umur 3 bulan. Setelah umur 3 bulan baru dipindah ke kolam pembesaran. Nah, intinya seperti itu nih ya. Baru dipindah ke kolam pembesaran. Ini nanti setelah di sini 3 bulan dipindah ke sini, di sini 3 bulan juga. Jadi di kolam pembesaran dia hanya selama 3 bulan saja. Nanti ketika ini sudah dikeringkan, sudah diambil yang di sini untuk dipindah ke kolam pembesaran, di sini ngisi lagi dari bibit kecil lagi sampai usia 3 bulan. Ini usia 3 bulan, yang ini di sini usia 3 bulan sudah siap panen di kolam pembesaran. Setelah dipanen, di sini kan udah usia 3 bulan nih, pindah lagi ke sini, begitu seterusnya. Jadi siklusnya lebih pendek, siklus pemeliharaan bandengnya lebih pendek daripada hanya satu kolam. Kalau hanya satu kolam, kolam pembesaran dari mulai glondong atau mulai dari nener dimasukkan ke kolam pembesaran langsung, itu nanti memakan waktu yang lebih lama dan pertumbuhan banding juga lebih lama, sampai 6 bulan. Tapi kalau dengan cara seperti ini, jadi di sini 3 bulan dipindah ke sini. Ini kosong kan? Ini diisi 3 bulan lagi. Ini sudah siap panen, pindah ke sini setelah panen.
begitu seterusnya, hanya 3 bulan saja usia atau siklus budidaya bandengnya. Seperti itu kira-kira. Keuntungan yang lain kalau kita dari kecil taruh di pukan ini, keuntungannya yaitu lebih mudah pengontrolannya, karena bandeng kecil itu rawan dengan dimakan burung. Walaupun kita sudah pakai tali seperti ini ya, sudah pakai tali rapat seperti ini, tapi ya masih ada aja burung yang masuk dan makan bandeng. Walaupun memang berkurang kalau ada talinya, tapi masih ada yang masuk. Dengan adanya ikan kecil seperti ini untuk kolam pembesaran nener atau gelondong, kolam sementara ini ya, ini pengontrolan atau pembasmian hamanya lebih mudah. Misalkan ada ular, ada burung, itu kita lebih mudah untuk menjaganya daripada harus langsung dari kolam yang lebih besar. Seperti itu kira-kira. Nah, itu pengalaman saya di sini, pengalaman kami di sini, para petani tambak di Pasena. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya nener atau gelondong itu dibesarkan dulu di kolam ibukan ini, kolam pembesaran bibit sementara. Setelah itu baru setelah 3 bulan dipindah ke kolam yang lebih besar. Ini diisi lagi. Ini 3 bulan udah siap pindah, ini 3 bulan udah siap panen. Panen, diisi lagi, seperti itu seterusnya. Jadi lebih pendek siklus pemeliharaannya.